Kevin Jagerson, 30 tahun, dan Tommy Caldwell, 36 tahun, adalah pasangan pendaki asal Amerika yang pertama kali mampu menaklukkan ketinggian Bukit Batu El Capitan. Bukit Batu ini termasuk sebagai medan pendakian yang tersulit di dunia. Bentuknya tinggi menjulang hingga 1000 meter atau 3000 kaki, tingkat kemiringan nyaris 90 derajat atau vertikal. Tak banyak bebatuan sebagai pijakan maupun pegangan. Terlebih, kedua pendaki muda ini tak menggunakan alat bantu sama sekali untuk mendorong mereka naik, selain harness dan tali keselamatan sebagai antisipasi jika terjatuh. Tajamnya bebatuan bisa merobek kulit-kulit mereka. Dan tentu tidak mudah untuk menopangkan seluruh beban tubuh pada sebuah batuan kecil di ketinggian ribuan kaki. Dibutuhkan waktu 2 minggu bagi Jagerson dan juga Caldwell untuk menaklukkan Bukit Batu Granit yang terletak di Taman Nasional Yosemite di Amerika ini. Keberhasilan mereka pada 14 Januari 2015 ini tercatat dalam rekor dunia.